Pasukan Kirab Api Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua tiba di halaman kantor Wali Kota Jayapura Jumat kemarin. Pasukan Kirab Api PON yang terdiri dari mantan atlet nasional yakni pesepak bola Boa Salosa, mantan pebulu tangkis Taufik Hidayat, dan mantan atlet pencaksilat Lilis Karubaba disambut oleh tarian tradisional. Wali Kota Jayapura Bedhur Tobi Banu menerima Api PON Papua dari peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 Taufik Hidayat. Kirab Api PON di Jayapura dilanjutkan dengan mengelilingi Danau Sentani dan mengelilingi Kabupaten Jayapura. Kirab berakhir di Stadion Lukas NMB pada upacara pembukaan PON ke-20 yang digelar hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus.